Sejak Zhao Jin terlempar karena pukulan Ningqi, Zhao Jin tidak bergerak. Sebaliknya, Zhang Jingtao diam-diam kembali ke sekte luar dan menyuruh semua murid sekte luar untuk tidak menyebarkan apa yang mereka lihat hari itu. Setelah itu, Zhang Jingtao langsung menghilang. Dia harus memimpin murid-murid sekte luar ke arena bintang selama kompetisi sekte luar. Saat itulah dia dengan enggan muncul. Namun, dia tidak berani melakukan kontak mata dengan Ningqi dan Mosie. Dari awal sampai akhir, dia telah menipu dirinya sendiri dan mengabaikan mereka berdua. Keberadaan mereka, Mosie, apakah satu-satunya cara untuk menjadi murid inti adalah dengan memadatkan badan bintang Natal dan memadatkan badan bintang kuno? Ningki bertanya secara telepati. Sejauh yang aku tahu, ini adalah satu-satunya cara. Namun, ekspresi aneh muncul di mata Mosie. Dia melihat Ningki dari atas ke bawah. Jika kamu dapat menarik perhatian wakil kepala istana dan diterima sebagai murid pribadi, maka kamu akan memperoleh status murid inti tanpa syarat. Namun, semua murid mereka adalah murid inti. Awalnya... Mereka semua berada pada level murid sejati. Contoh seperti ini sangat jarang terjadi. Langka senyum muncul di mata Ningki. Beberapa hari yang lalu, dia menggunakan poin kontribusi yang diberikan Mosie untuk ditukar dengan tiga level terakhir teknik budidaya yayasan. Meskipun beberapa hari tidak cukup baginya untuk berkultivasi ke puncak tingkat kelima, Ningki sudah bertanya pada Mosie, "Setidaknya ada ratusan ribu murid sekte luar di dua istana bintang. Kompetisi akan memakan waktu setidaknya satu bulan untuk berakhir." Selama waktu ini, Ningqi yakin bahwa dia dapat mengembangkan teknik budidaya Yayasan hingga selesai. Dengan bakat dan tubuh yang jauh lebih unggul dari orang lain pada level yang sama, akan sulit baginya untuk mengembangkan teknik budidaya Yayasan hingga selesai. Jika orang lain menyukai dia, maka itu tidak bisa dibenarkan. Saudara Ning, jangan bilang kamu ingin mengambil jalan ini. Nah, jika itu kamu, itu mungkin saja terjadi. Mosia memandang Ningqi dengan ekspresi yang sedikit aneh. Jika kamu benar-benar menjadi murid inti, ingatlah untuk membantuku kembali ke sekte dalam. Lihat apa yang kamu katakan. Bagaimana dengan sekte dalam? Setidaknya aku akan memberimu murid inti." Ning Qi tersenyum, Mo Xie sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa pelan. Zhang Jingtao sedang berjalan di paling depan, dan setelah mendengar tawa Mo Xie, hatinya secara misterius menjadi dingin. Dia tanpa sadar berbalik dan kebetulan bertemu dengan mata Mo Xie yang sedikit berdarah, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia ketakutan dan segera berbalik. Arena Bintang Terletak di perbatasan antara Istana Bintang Alkait dan Istana Mizar, sepertinya dibangun dari puncak gunung yang separuh gunungnya terpotong oleh pedang tajam. Dari kaki gunung, Ningki bisa merasakan aura kuat datang dari Star Arena. Semua penonton yang bersemangat menjadi tenang, dan ekspresi mereka berubah muram dan serius. Mosie, tempat ini nampaknya sedikit aneh, seolah-olah ada semacam teknik terlarang alami. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa setelah memasuki tempat ini, aura di tubuhmu sepertinya menjadi sedikit tidak stabil? Ningki mengirimkan suaranya. Saat pertama kali saya datang ke Star Arena, saya memiliki ide yang sama dengan Anda. Itu sebabnya saya secara khusus pergi ke Hidden Star Hall untuk menukar beberapa buku yang mencatat-catatan kuno pavilion bintang kuno dan mencari tahu tentang asal-usulnya. Dari arena bintang. Sudut mulut Mosie sedikit melengkung. Star Battle Arena ini awalnya tidak ada di sini. Sebaliknya, ia terbang dari bintang tertentu yang dapat dilihat dari Star Pavilion. Terbang ke sini. Ningki sedikit terkejut. Benar, ia terbang ke sini. Saat itu... Ada juga mayat yang terbang ke sini. Mayat itu diduga berada di level Kaisar Agung dan dia meninggal secara tragis di Star Arena. Dia dipotong menjadi dua di pinggangnya dan mati dengan mata terbuka lebar. Ekspresi Mosie menjadi serius. Darah mayat itu menodai seluruh Star Arena. Belakangan, seseorang menemukan bahwa selama Anda berada di Star Arena, apapun yang Anda lakukan, itu tidak akan mempengaruhi dunia luar. Akan selalu ada penghalang yang tidak bisa dijelaskan yang menghilangkan gempa susulan ini. Atau lebih tepatnya, menyerap gempa susulan ini, sehingga Star Arena digunakan sebagai tempat kompetisi sekte dalam sekte tersebut. Bahkan kompetisi sekte dalam dan kompetisi inti akan diadakan di Star Arena. Jadi begitu, pantas saja tempat ini terasa aneh. Ningki sedikit mengangguk. Jika Paviliun Bintang Kuno tidak salah menebak tentang budidaya mayat itu, maka hanya keberadaan langkah ketujuh yang bisa dipotong menjadi dua di bagian pinggang, bukan? Langkah ketujuh, Dewan Orang Suci Tertinggi. Ningki menyipitkan matanya dan menatap ke langit. Tidak lama kemudian, semua orang sampai di puncak Star Arena. Medan di sini sangat luas, panjang, dan lebarnya puluhan mil. Tanahnya dilapisi dengan batu biru. Selain itu, ada platform tinggi di kejauhan. Platform tinggi ini ditumpuk satu sama lain. Di tingkat pertama, ada banyak murid dalam berjubah hijau yang secara sama-sama terbagi menjadi dua faksi. Di tingkat kedua, ada banyak murid inti berjubah putih. Di tingkat ketiga, ada lebih dari selusin makhluk berjubah emas. Saat Mingki melihat mereka, dia tahu bahwa mereka pasti murid inti karena Zunian juga ada di antara mereka. Sedangkan untuk tingkat keempat dan kelima, platform tinggi kosong. Jelas sekali, kepala murid, wakil kepala istana, kepala istana, dan para tetua dari departemen utama yang disebutkan Zhang Jingtao belum tiba. Setelah menunggu dengan tenang selama setengah hari, 99 halaman luar istana bintang al secara bertahap tiba. 10 menit kemudian, halaman luar istana Mizar sepertinya sudah tiba. Ratusan ribu orang di Star Arena saling menatap. Suasana ini berlangsung sekitar enam jam. Apa yang sedang terjadi? Secara logika, ini seharusnya dimulai. Ye Bu Hui mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Sepertinya kali ini kedua kepala istana tidak akan datang. Bahkan wakil kepala istana pun tidak mau datang. Itu akan menentukan sumber daya budidaya kedua belah pihak selama seratus tahun ke depan. Petik dua. Zhang Jingtao, kamu bilang tuan istana dan yang lainnya akan datang kali ini. Di mana mereka? Mo Xie menatap Zhang Jingtao dengan dingin dan berkata. Ini. Zhang Jingtao memaksakan senyum di wajahnya. Itu benar, tapi keputusan akhir dibuat oleh kepala istana dan yang lainnya. Saya hanyalah murid batin. Bagaimana saya bisa mempengaruhinya? Tidak, dengan cara ini, saya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah karma terbakar. Jadi, apakah Anda akan mengganti kerugian saya? Mo Xie mencibir. Bagaimana mungkin, Zhang Jingtao tiba-tiba kehilangan suaranya. Kemudian dia menyadari bahwa nadanya terdengar agak keras. Dia segera merendahkan suaranya. Saudara muda Mo Xie, meskipun ketua istana dan yang lainnya ada di sini, mereka mungkin tidak menghadiahimu buah karma pembakaran. Jadi hutang ini tidak dapat diperhitungkan padaku. Aku, sebelum dia selesai berbicara, Zhang Jingtao tiba-tiba menutup mulutnya. Pada saat yang sama, semua pembudidaya di Star Arena mengangkat kepala dan melihat ke arah barat daya. Mereka melihat ada dua sosok berjalan di udara. Dalam sekejap mata, mereka muncul di atas kerumunan. Kedua sosok ini mengenakan jubah ungu dan tampak sangat mulia. 3472 Sementara Ningki membungkuk, dia melihat kedua kepala murid dari sudut matanya. Pavilion sistem bintang kuno hanya memiliki tujuh kepala murid, dan mereka semua adalah murid langsung dari Istana Bintang Tujuh. Status mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan murid langsung. Perbedaan keduanya seperti putra mahkota. Selain itu, selain memiliki status yang tinggi, budidaya murid utama setidaknya berada pada langkah kelima, sebanding dengan para tetua di berbagai aula. Murid langsung terkuat hanya berada di tingkat kelahiran kembali, jauh dari murid utama. Perbedaan keduanya terlalu besar. Perbedaan antara keduanya adalah satu langkah. Itu setara dengan perbedaan antara alam Mahayana dan alam surgawi manusia, atau antara kaisar langit dan alam pencarian Dao. Kepala murid istana, bintang Yao Guang, memiliki kulit putih dan aura seperti orang bijak. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan mengeluarkan aura surgawi. Yang dari istana Mizar adalah seorang kultivator wanita yang memakai topeng. Topeng ini mirip dengan topeng boneka darah. Tidak diketahui apakah itu adalah produk dari pavilion sistem bintang kuno atau sesuatu dari kota hilang. Kepala murid Istana Bintang Yao Guang disebut Fei Sunzi, satu-satunya murid langsung dari Kepala Istana. Statusnya hanya di bawah Kepala Istana dan Wakil Kepala Istana. Bahkan para tetua harus menyambutnya. Kekuatannya tak terduga. Bibir Mosie bergerak. Yang dari Istana Mizar bernama Wuma. 600 tahun yang lalu, dia adalah murid langsung. Aku tidak tahu pertemuan kebetulan macam apa yang dia alami, tapi dia berhasil mencapai langkah kelima ascendant. Dia menggantikan yang asli kepala murid dan mengambil posisi sendiri. Kepala murid bisa diganti. Ningki terkejut, lalu kemana perginya kepala murid yang asli? Setelah posisi ketua kepala murid diambil, dia hanya bisa meninggalkan status muridnya dan menjadi seorang penatua. Kepala murid kepala yang asli sekarang menjadi penatua di balai penegakan. Meskipun statusnya tidak sama seperti sebelumnya, dia tetaplah satu. Dari beberapa orang teratas di Istana Misar. Oh, Ningki mengangguk. Tampaknya hukum rimba di pavilion sistem bintang kuno meluas hingga ke kepala murid. Jika seseorang bisa mengalahkan ketua istana, apakah mereka bisa menggantikannya? Karena kedua ketua istana sibuk hari ini, mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu. Uma dan aku akan memimpin kompetisi sekte luar ini. Kami akan mengundi sesuai aturan sebelumnya. Fei Sunzi memandang semua orang sebentar dan berkata. Suaranya selembut batu giok. Meski tidak keras, ratusan ribu penggarap yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas, seolah-olah dia berbicara langsung ke telinga mereka. Begitu Fei Sunzi berbicara, itu menunjukkan bahwa kompetisi pelataran luar telah resmi dimulai. Sudah ada murid-murid pelataran luar yang telah mengambil undian untuk berkompetisi. Ningki dan Mosie tidak tertarik dengan kompetisi semacam itu dan tidak terlalu memperhatikannya. "Mosie, aku akan segera kembali." Suara Ningki terdengar di samping telinga Mosie. Mosie sedikit terkejut dan ketika dia berbalik, dia tidak bisa lagi melihat Ningki. Perhatian semua orang tertuju pada dua orang yang sedang berdebat di Star Battle Platform, jadi mereka tidak memperhatikan tindakan Ningki. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Setelah Ningki mengembangkan metode budidaya dasar tingkat ketiga, dia hanya perlu melayang di alam semesta selama satu setengah bulan untuk melihat bintang raksasa. Waktunya sekali lagi dipersingkat setengahnya, yang berarti dalam satu tahun, Ningki bisa melihat bintang raksasa delapan kali. Dia perlu mendapatkan setidaknya 32 helai star power. Dibandingkan dengan awalnya ketika dia hanya bisa melihatnya dua kali setahun dan hanya bisa menyerap sedikit kekuatan bintang setiap kali, kecepatannya telah meningkat lebih dari 16 kali lipat. Hanya dalam 3 hingga 4 tahun, Ningqi mengandalkan lebih dari 100 helai energi bintang raksasa untuk mengembangkan metode budidaya dasar tingkat ketiga hingga puncaknya. Kemudian, dia segera berkultivasi ke tingkat keempat. Kali ini, dia sekali lagi mempersingkat waktunya hingga setengahnya. Dalam setahun, dia bisa melihat bintang raksasa 16 kali dan menyerap 64 gumpalan kekuatan bintang. 8 tahun kemudian, teknik dasar budidaya kesempurnaan tingkat 4 Ketika dia mulai mengolah metode budidaya dasar tingkat kelima, dia sudah bisa melihat raksasa bintang 32 kali setahun. Kali ini, Ningki membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk mengembangkan tingkat kelima menuju penutupan penuh. Selama proses ini, tubuh fisik Ningki menjadi beberapa kali lebih kuat. Tubuh fisiknya sudah sangat menakutkan. Sekarang setelah diperkuat beberapa kali atas dasar ini, peningkatan kekuatannya sudah sangat besar. Namun, dibandingkan awal, kecepatan pertumbuhan tubuh fisiknya telah melambat. Sudah banyak yang turun saya seharusnya bisa memadatkan bintang natal saya setelah saya mencapai kesempurnaan tingkat kelima. Namun, dibutuhkan setidaknya 30 hingga 40 tahun bagi saya untuk mencapai kesempurnaan tingkat kelima, dan saya akan melewatkan turnamen murid luar. Pikiran Ningki bergerak sedikit, dan dia meninggalkan tempat latihan kultivasi teratas. Mosia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya melihat penampilannya yang diam. Kamu mau pergi kemana? Sekarang turnamen murid luar akan segera berakhir, sudah hampir waktunya bagi Anda dan saya untuk bertarung. Mo berbisik. Akan segera berakhir. Saya ingin tahu seperti apa situasinya. Apakah istana bintang alkait kita sedikit lebih baik, atau istana misar? Ning tersenyum. Hampir imbang. Sekarang akan tergantung pada kekuatan para penggarap alam karma di sekte luar untuk menentukan pemenangnya. Menurut perhitungan setidaknya satu atau dua penggarap alam karma di sekte luar, kedua istana bintang seharusnya memiliki tiga hingga empat ratus penggarap alam karma di lapangan. Jika kami berdua bisa memenangkan sekitar 50 pertandingan berturut-turut, dan yang lain tidak tampil terlalu buruk, Istana Bintang al akan memenangkan turnamen murid luar kali ini. Mosie mengirimkan suaranya. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit terkejut, dan matanya menatap Ningki dengan curiga. Saya ingat Anda hanya berkultivasi ke metode kultivasi dasar tingkat kedua sebelumnya. Mengapa saya merasakan aura tingkat kelima dari Anda sekarang? Apakah begitu? Mungkin Anda salah sebelumnya. Saya sudah berkultivasi ke tingkat kelima. Ningki tersenyum. Apakah aku salah? Mosiya sedikit mengernyit. Ningki menemukan bahwa selama dia pergi, banyak orang dari Astral 93 telah pergi ke lapangan. Misalnya, Peng Xuang dan Di Sina terlihat sangat murung dan mereka juga terluka. Performa mereka di lapangan mungkin kurang memuaskan. Pada saat yang sama, Ningki juga menemukan ada beberapa orang lagi di sekitar Fei Sunzi dan Wu Ma Sing. Aura mereka mirip dengan dua istana bintang. Mereka harus menjadi tetua dari dua istana bintang. Saat Ningki sedang melihat sekeliling, dia kebetulan melihat Ye Buhui. Dia juga sedang menatap Ningki dengan serius saat ini. Ningki tersenyum. Dia tidak takut dia akan melihatnya keluar dari bidang budidaya teratas. Pada tahap ini, siapa yang tidak punya trik? Bu Hui, apa yang kamu lihat? Di sebelah Ye Bu Hui, seorang pemuda berjubah putih di puncak negara takdir mengikuti pandangan Ye Bu Hui dan melihat Ningki. Dia melihat senyuman di wajah Ningki dan langsung bertanya dengan suara yang dalam. 3473. Apakah begitu? Mendengar ini, pemuda berkulit putih menatap Ningki dalam-dalam. Dia juga merasakan aura metode budidaya yayasan tingkat kelima, dan ekspresinya berubah serius. Bu Hui, orang ini terlihat asing. Apakah dia baru saja memasuki sekte? Iya, kurang dari seratus tahun yang lalu. Apakah kamu yakin dia hanya mengembangkan metode budidaya yayasan tingkat pertama? Berapa lama yang lalu? Sekitar sepuluh hari sebelum dimulainya kompetisi halaman luar. Kalau begitu, orang ini menyembunyikan kekuatannya, atau dia memang telah mengembangkan semacam metode kultivasi yang dapat mengganggu auranya sendiri. Pemuda berbaju putih sedikit mengangguk. Apakah begitu? Ekspresi Ye Bu Hui sedikit berubah. Kalau kamu ingin tahu, tunggu sampai dia naik. Pemuda berbaju putih tersenyum. Ye Bu Hui mengangguk. Kemudian, meskipun dia memusatkan perhatiannya pada kompetisi, dia sesekali melirik Ning Dengan sangat cepat, persaingan antara kultivator Daoku Eraying Rilem dari Sekte Luar berakhir. Pada akhirnya, Istana Mizar memenangkan lebih banyak putaran, tetapi tidak banyak. Selanjutnya, tiba waktunya bagi para penggarap alam karma untuk menarik undian. Persaingan antara para penggarap alam karma tidak secepat yang terjadi antara para penggarap alam Dao Kuei. Terkadang, sebuah kompetisi bisa berlangsung sehari semalam tanpa pemenang yang jelas. Baru tujuh hari kemudian Mosiye terpilih. Ketika para penggarap alam karma dari Istana Mizar melihat ini, ekspresi mereka berubah. Warna kulit Mosiye segera berubah. Itu orang aneh itu. Ini tidak mudah. Kemampuan bertarungnya sangat kuat. Dia dulunya adalah murid Sekte Dalam tetapi karena dia menyinggung atasannya, dia diturunkan ke sekte luar. Saya khawatir kita harus menghabiskan kekuatannya sebelum kita bisa kalahkan dia. Di platform tinggi, pemuda berbaju putih tiba-tiba melirik Zhao Jin dan tersenyum pada Ye Bu Hui. Saya mendengar bahwa murid sekte luar ini menyinggung saudara muda Zhao Jin, jadi dia diturunkan dari sekte dalam ke sekte luar. Ya, Ye Bu Hui mengangguk. Saat dia masuk sekte, kakak muda Zhao Jin adalah salah satu kultivator yang membimbingnya. Karena beberapa hal sepele, dia menyinggung kakak muda Zhao Jin. Kemudian, karena potensinya yang luar biasa, dia langsung memenuhi syarat untuk menjadi sekte dalam murid. Sayang sekali, ini adalah kehidupan seseorang. Tidak ada belas kasihan, jika aku jadi dia, aku tidak akan sebodoh itu. Menyinggung seorang murid inti sebelum menjadi murid inti, pemuda berjubah putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lawan mosie adalah seorang kultivator alam karma yang juga berada di lingkaran besar alam karma, namun ia dikalahkan dalam waktu kurang dari satu jam. Setelah itu, Mosie memenangkan lebih dari 10 pertarungan berturut-turut. Namun, staminanya juga sangat terkuras. Tidak ada jeda di antara setiap pertempuran dan dia tidak dapat pulih. Jadi, selama pertempuran ke-13, Mosie dengan tenang mengakui kekalahan dan berbalik untuk kembali ke sisi Astral 93. Kultivator Alam Karma dari Istana Mizar yang hendak memberi pelajaran pada Mosie tidak bisa berkata-kata. 12 kemenangan berturut-turut melawan lawan yang tidak lebih lemah dari murid batin. Bahkan kita tidak bisa melakukan itu. Banyak murid batin memandang Mosie dengan sedikit ketakutan di mata mereka, terutama di pihak Siung Lai. Saat mereka melihat Mosie, mereka akan mengingat kejadian hari itu, dan tatapan mereka tanpa sadar akan mencari sosok Ningqi. Penampilan saudara Mosie kali ini sangat luar biasa. Kemungkinan besar Anda sudah menarik perhatian seorang tetua. Jadi, saya ucapkan selamat sebelumnya. Zhang Jingtao tersenyum lebar pada Mosie. Kau berhutang buah karma terbakar padaku. Mosie dengan acuh tak acuh melirik Zhang Jingtao. Ekspresi Zhang Jingtao berubah beberapa kali. Kemudian, dia membuang senyuman di wajahnya dan berbalik dengan ekspresi agak jelek. Pertarungan berikut ini benar-benar berbeda dari pertarungan sebelumnya. Kultivator Karma Realm dari alkait Star Palace kalah lebih dari 10 pertempuran berturut-turut, kalah dalam semua pertempuran yang telah dimenangkan kembali oleh Mosie. Mereka semua dikalahkan oleh orang yang sama. Orang itu tampaknya berasal dari keluarga Jiang. Saya tidak menyangka bahwa murid acak keluarga Jiang, yang bahkan tidak bisa memasuki sekte dalam, akan memiliki kekuatan seperti itu. Betapa kuatnya batin, inti, dan bahkan murid sejati dari empat klan Kaisar Agung. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Ada murid keluarga Jiang di antara murid sejati Istana Bintang Alkait kami. Apakah kamu tidak tahu kekuatan Saudara Jiang Tiansu? Rumor mengatakan bahwa dia telah mendapatkan prestasi militer yang luar biasa selama kampanye ini. Aku ingin tahu apakah lain kali kita bertemu. Aku ingin tahu apakah dia sudah berada di langkah kelima saat kita bertemu lagi. Telinga Ningqi sedikit bergerak, dia menoleh untuk melihat kedua kultivator yang saling berbisik. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi hatinya sudah kacau. Jiang Tiansu adalah murid sejati Istana Bintang al -Kaid. Apakah itu berarti dia juga seorang murid Paviliun bintang kuno di kehidupan sebelumnya? Apakah ini suatu kebetulan, ataukah hal itu sudah ditakdirkan oleh kekuatan tak terlihat? Saudara Ning, ada apa? Seolah merasakan kelainan Ning Qi, mata Mosie sedikit bergerak. Tidak ada apa-apa. Ning Qi tersenyum. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari panggung. Mosie? Jika aku memilihmu di pertandingan pertama, kamu tidak akan memenangkan satupun. Jiang Tiansu, yang telah memenangkan lebih dari 10 pertempuran berturut-turut, memandang Mosie dengan acuh tak acuh. Kata-katanya membuat para penggarap istana bintang al kait marah. Arogan. Tidak peduli apapun, saudara Mosie pernah menjadi murid Batinia. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan dia? Jika kakak Mosie naik lagi, dia akan mengalahkanmu sampai kamu bahkan tidak bisa membedakan utara dan utara. Para murid sekte luar al Star Palace bersatu melawan musuh bersama. Lelucon yang luar biasa, bagaimana kakakmu Mosie bisa menandingi kakak Jiang kami? Apakah menurut Anda gelar klan Kaisar Agung tidak ada gunanya? Kerugian tetaplah kerugian, kenapa berdalih? Mosie hanya memenangkan 12 pertempuran berturut-turut, tetapi saudara Jiang telah memenangkan 13. Pemenangnya telah ditentukan. Istana Mizar pun tak mau kalah. Orang ini sedikit sombong. Ningki tersenyum pada Mosie. Mosie memandang Jiang Ziran dengan ekspresi bermartabat dan berkata, Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat dariku, tapi fisiknya tidak cocok untuk kekuatan bintang, jadi dia masih murid sekte luar. Tapi kekuatannya kemungkinan besar diwarisi dari keluarga Jiang, jadi kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Pengintip kecil. Istana Bintang alkait Ningki Astral 93. Desir-desir-desir. Saat hasil pengundian keluar, murid sekte luar Astral 93 semua memandang Ningki. Bahkan Zhao Jin, Xiong Lai, dan yang lainnya di platform tinggi tidak bisa tidak melihat Ningki dengan ekspresi aneh. Orang-orang ini telah melihat kekuatan mengerikan Ningki dengan mata kepala mereka sendiri. Menurut pendapat mereka, jika Ningki mengambil alih lapangan, kemungkinan besar dia tidak perlu turun. Tapi kebanyakan orang tidak tahu siapa Ningqi. Ketika Jiang Ziran mendengar bahwa lawannya tidak diketahui dan sepertinya adalah murid baru, dia mengerutkan kening dan matanya menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Saudara Ning, bantu aku melampiaskan amarahku, jangan beri dia muka apapun. Sudut mulut Mosie sedikit terangkat. Baiklah. Ningki tersenyum dan perlahan berjalan menuju lapangan. Di platform tinggi. Bu Hui, sekarang kamu dapat melihat pada level berapa anak ini telah mengembangkan metode kultivasi dasarnya. Semua metode kultivasi yang mengganggu kinya tidak efektif saat dia menggunakannya. Pemuda berbaju putih tersenyum. 3474. Baiklah. Ningki mengangguk sambil tersenyum atas permintaan Jiang Siran. Dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dengan mendorong kakinya, dia menyerang Jiang Siran seperti bola meriam. Jiang Ziran berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Ningki dengan tenang. Dia hanya bersiap untuk menekan Ningki ketika Ningki hendak menghubunginya. Namun, sudah terlambat. Metode Jiang Ziran baru saja diterapkan ketika dihancurkan oleh pukulan Ningki. Dengan kekuatan yang kuat dan murni, Ningki menghantam dada Jiang Ziran dengan keras. Jiang Ziran memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang ke arah formasi Istana Misar. Dia jatuh pingsan di tanah. Para pembudidaya dari kedua sisi menjadi gempar saat melihat ini. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Jiang Ziran, yang memenangkan 13 pertandingan berturut-turut, pingsan oleh tinju lawannya. Mereka tidak melihat Ningki menggunakan teknik lain dari awal hingga akhir. Dia telah menghancurkan Jiang Ziran murni dengan kekuatan fisiknya. Fei Sunzi dan Wu Man Xuxing sedikit terkejut. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Bibir Fei Sunzi membentuk senyuman tipis, sementara ekspresi Wu Man Xuxing berubah jelek. Dengan wawasan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa tubuh kedagingan Ningki telah mencapai tingkat yang jauh melampaui alam karma? Keberadaan seperti itu tidak dapat dibunuh atau dikalahkan oleh alam karma. Oleh karena itu, mereka sudah bisa memprediksi hasil pertarungan berikutnya. Fei Sunzi, apakah anak ini kartu trufmu atau kepala istana dari Istana Bintang Al-Qaid? Uma Zuxing mendengus dingin dan mengirimkan suaranya. Kenapa kamu tidak menebaknya? Fei Sunzi tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal. Dia menatap Ningki dengan sedikit ketertarikan di matanya. Seperti yang diharapkan. Zhao Jin menutup matanya perlahan dan membukanya lagi. Dia memandang Ningki dengan ketakutan. Kekuatan fisik anak ini sangat kuat. Jika saya memberinya kesempatan, dia pasti akan menjadi ancaman bagi saya. Ningki hanyalah murid sekte luar. Namun, setelah dia menunjukkan kekuatan fisiknya yang luar biasa, seseorang pasti akan membuat pengecualian dan mempromosikannya. Tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi murid sekte dalam. Dia hanya takut Fei Sunzi dan tetua langkah kelima lainnya akan menganggapnya tinggi dan menganggapnya sebagai murid. Jika itu terjadi, setidaknya dia akan menjadi murid inti. Kakak senior Xiong Lai, menurutku kita tidak boleh melawan anak ini untuk saat ini. Beberapa murid sekte dalam memandang Ningqi dengan sangat ketakutan dan mengirimkan suara mereka ke Xiong Lai. Wajah Xiong Lai pucat pasi. Dia tidak mau menundukkan kepalanya ke arah Ningqi, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa mengangguk sedikit. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada tes pertama? Di sisi Istana Mizar, seorang kultivator klan naga memandang Ningqi dengan bingung. Tak jauh di depannya berdiri sesosok tubuh itu adalah Zuonian yang bertanggung jawab atas tes masuk. Saat ini, Zuonian memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Kekuatan fisik anak ini tampaknya telah melampaui batas alam karma. Apakah budidayanya meningkat setelah dia memasuki sekte, atau apakah saya salah? Jejak penyesalan melintas di matanya. Zuonian merasa jika dia membawa Ningki kembali ke Istana Mizar untuk jangka waktu pengamatan yang cermat, mungkin Ningki akan berjuang untuk Istana Mizar sekarang. Adik perempuan di platform tinggi. Pemuda berjubah putih memandang Ye dengan ekspresi serius. Aku khawatir tubuhnya sebanding dengan tubuh bintang kuno peringkat dua. Saat kamu merekrutnya ke istana bintang Al-Qaid, tidakkah kamu memperhatikan bahwa tubuhnya berbeda dari orang biasa? Kekuatan fisiknya memang kuat. Pada tes pertama, dia bisa meninggalkan bekas telapak tangan hanya dengan menekan ringan. Namun, karena kecepatan dia menyerap kekuatan bintang pada tes kedua, dia hanya nyaris lolos. Dan hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi murid pavilion bintang kuno, jadi setelah saya membawanya ke halaman 93, saya tidak lagi memperhatikannya. Ye Bu Hui menggelengkan kepalanya perlahan. Dilihat dari auranya, dia memang berada di tingkat kelima dari mantra dasar. Jika dia dapat menyerap kekuatan bintang dengan kecepatan yang lambat dan mencapai tingkat seperti itu dalam waktu kurang dari 100 tahun, saya pikir dia pasti memiliki semacam kekuatan spiritual bawaan. Harta karun yang dapat membantunya memurnikan tubuh kedagingannya. Ini adalah cara tidak langsung untuk menyelamatkan negara. Pemuda berjubah putih itu bergumam. Dengan cara ini, dia benar-benar tidak cocok untuk tinggal di pelataran luar. Saya akan merekrutnya ke pelataran dalam setelah kompetisi pelataran luar berakhir. Kata Ye Buhui. Mungkin auranya ditiru oleh semacam harta spiritual Conate. Setelah kompetisi, saya akan pergi dan menentukan level mana dari mantra dasar yang telah dia kembangkan. Pemuda berjubah putih itu tersenyum tipis. Lima putaran. Delapan putaran. Dua belas putaran. Dia akan memecahkan rekor Jiang Siran. 16 putaran. Dia benar-benar memenangkan 16 ronde berturut-turut. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa memaksanya melakukan langkah kedua. Tidak hanya para penggarap Istana Misar yang terkejut, tetapi juga para penggarap Istana Bintang al memandang Ningki dengan kaget. Kecuali Peng Wushuang dan yang lainnya dari halaman 93, yang telah bersiap untuk ini, para pembudidaya lainnya hanya mengetahui keberadaan Ningki hari ini. Mereka tidak tahu bahwa ada monster seperti itu di halaman 93 selain Mosie. Kakak senior ini pasti akan dipromosikan ke pelataran dalam. Itu benar, saya khawatir bahkan murid pelataran dalam tidak dapat dibandingkan dengan dia. Saya sangat iri dengan Courtyard 93. Jika mereka bisa berteman dengan kakak senior ini, mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki pendukung di masa depan. Pada saat yang sama, murid inti istana Mizar tanpa sadar melihat ke arah fotografi Wuma dan tetua istana Mizar lainnya. Mereka semua berada di langkah kelima. Baiklah, tidak perlu bertengkar lagi. Fotografi Wuma tersenyum dan melambaikan tangannya. Ketika murid istana Mizar yang hendak memasuki arena mendengar ini, dia segera menghentikan langkahnya dan menatap Ningki dengan rasa takut yang masih ada. Dia tidak ingin berakhir seperti murid-muridnya dan pingsan hanya dengan satu pukulan dari Ningki. Itu akan sangat memalukan. "Fotografi Wuma, apa yang kamu lakukan?" Fei Sunzi menatapnya dengan sedikit senyuman di matanya. Tubuh orang ini telah melampaui keadaan karma. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Bahkan jika kamu memenangkan ronde ini, jika ada orang lain seperti dia di pelataran luar pada ronde berikutnya, itu tidak akan sejalan dengan aturan. Bahkan jika dia bukan murid inti, setidaknya dia adalah murid batin. Fotografi Wuma tersenyum tipis. Bahkan jika dia bukan murid inti, dia tetaplah murid batin. Tubuhnya jauh melampaui keadaan karma. Ketika semua orang mendengar evaluasi Fotografi Wuma terhadap Ningki, mereka memandang Ningki seolah-olah dia adalah murid pelataran dalam atau bahkan murid inti. Kamu benar, tapi sebelum hari ini, aku juga tidak mengetahui keberadaannya. Menurutku kamu harus percaya padaku. Fei Sunzi tersenyum. Tentu saja, entah itu kamu atau aku, kami tidak akan menggunakan metode tercelah hanya untuk kompetisi di luar pengadilan. Kalau tidak, bagaimana kami berani menyebut diri kami sebagai murid utama? Fotografi Wuma tersenyum. 3475. Kultivator yang datang untuk melapor mengenakan jubah emas muda dan jelas merupakan murid inti. Namun, ada sedikit kegelisahan di wajahnya, seolah-olah dia menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jiang Tiansu sudah kembali, murid sejati Istana Bintang Alkait saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Kemudian, mereka semua memandang Fei Sunzi. Mereka selalu tahu bahwa tujuan Jiang Tiansu adalah menjadi murid utama. Tidak lama setelah dia memasuki sekte tersebut, dia sudah menunjukkan ambisi seperti itu. Setelah itu, setiap gerakannya membuktikan ambisinya. Dari sekte luar ke sekte dalam hingga ke murid inti, dia hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan proses ini. Saudara muda situ, tidak apa-apa jika saudara muda Jiang kembali, tidak perlu panik. Fei Sunzi tersenyum. Ketika Situ cangkong melihat bahwa Fei Sunzi sama sekali tidak peduli dengan Jiang Tiansu, bibirnya bergerak sedikit saat dia mengirimkan transmisi suara. Kepala kakak senior, Jiang Tiansu memberikan kontribusi besar di alam mata air laut, pusat ke-9 di wilayah tengah. Dia sebenarnya secara pribadi membunuh penguasa alam mata air laut, penguasa alam langkah kelima. Dia bahkan menerima pujian dan dukungan dari Master Pavilion. Dia telah melewati kesengsaraan abadi dan menjadi kultivator langkah kelima. Dia sudah mencapai alam kematian. Fei Sunzi sedikit terkejut. Penguasa alam mata air laut sangatlah kuat. Dia berada di alam sempiternal dan hanya selangkah lagi dari alam kematian. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Jiang Tiansu yang hanya berada di alam kelahiran kembali? Situ Cangkong tersenyum pahit. Adik laki-laki tidak tahu. Baiklah, aku mengerti. Bahkan jika dia mencapai alam kematian, dia tidak akan bisa mengancam posisiku. Kamu tidak perlu khawatir. Ekspresi Fei Sunzi masih tenang. Jiang Tiansu kembali. Di platform duel bintang, mata Ning Qi tiba-tiba menjadi dingin. Namun, dia segera pulih. Tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresi Ning Qi. Fei Sunzi, sejauh yang saya tahu, pertempuran di alam mata air laut akan memakan waktu lama untuk berakhir. Mengapa Jiang Tiansu kembali? Uma bertanya pada Fei Sunzi seolah dia merasakan ada sesuatu yang salah. Karena dia telah maju ke alam kematian. Fei Sunzi tersenyum. Maju ke ranah kematian. Ketika murid sejati Istana Bintang al mendengar ini, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka saling memandang, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki ketakutan yang tak ada habisnya di mata mereka. Intensitas persaingan antar murid sejati sulit dibayangkan. Bahkan jika mereka berada di istana astral yang sama, meskipun mereka tampak bersatu di permukaan, tidak akan banyak murid sejati yang memiliki persahabatan yang kuat. Kebanyakan dari mereka hanya memikirkan bagaimana cara menekan pihak lain. Jiang Tiansu datang lebih lambat dari mereka dan dapat dianggap sebagai adik junior termuda. Oleh karena itu, semua pewaris sejati ini, termasuk Situ Changkong, telah menekan Jiang Tiansu di masa lalu. Kebencian di antara mereka bisa berlangsung selama tiga hari tiga malam, namun. Karena mereka semua berada dalam keadaan kelahiran kembali sebelumnya, Jiang Tiansu tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka meskipun ada sedikit perbedaan dalam kultivasi mereka. Tetapi jika Jiang Tiansu mencapai tingkat kematian, bukankah budidayanya akan setara dengan Fei Sunsi? Seorang kultivator langkah kelima ingin membunuh seorang kultivator langkah keempat. Selain murid warisan sejati, murid konklav, murid sekte dalam, dan bahkan murid sekte luar semuanya terkejut dengan berita tersebut. Para murid konklav menyadari apa yang sedang terjadi, dan terkejut sekaligus takut. Jika Jiang Tiansu mencapai alam yang tidak pernah mati, Istana Bintang Alkait pasti akan mampu menghadapi alam yang tidak pernah mati. Mungkin akan terjadi pergolakan besar, bahkan posisi Fei Sunzi sebagai kepala murid akan terancam. Adapun murid Sekte Dalam dan Luar, mereka terkejut ketika mendengar seseorang telah mencapai langkah kelima. Ada sedikit rasa iri di mata mereka. Setiap murid Pavilion Bintang Kuno bertujuan untuk mencapai langkah kelima. Adapun langkah ke itu terlalu jauh bagi mereka. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Sudah berapa lama anak ini berada di sekte ini? Bagaimana dia bisa mencapai alam kematian? Uma memandang Fei Sunzi dengan ekspresi aneh. Fei Sunzi, Jiang Tian su berasal dari keluarga Jiang. Dengan dukungannya dan fakta bahwa dia telah mencapai alam kematian, aku khawatir dia akan mengancam posisimu sebagai kepala murid. Ayo kita temui kepala istana sekarang dan lihat apa yang dia katakan. Seorang tetua berjanggut putih mengerutkan kening di samping Fei Sunzi. Di sisi lain, tetua parubaya lainnya tidak bersuara. Sedikit kegembiraan yang sulit dideteksi melintas di kedalaman matanya. Sebelum Fei Sunzi dapat berbicara, aura kuat datang dari kejauhan. Tak lama setelah itu, sesosok tubuh muncul di langit di atas Battle Star Arena. Jiang Tiansu. Ketika Ningki melihat orang ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Kali ini, dia akhirnya bertemu Jiang Tiansu secara nyata. Namun, perhatian Jiang Tiansu bukan tertuju padanya, melainkan pada Fei Sunzi, Wu Ma, dan teman-temannya. Jiang Tiansu mengenakan jubah emas pucat yang merupakan simbol murid sejati pavilion bintang kuno. Dia tampan, dan meskipun tidak ada senyuman di wajahnya, sepertinya ada sedikit senyuman di matanya. Situ cangkong dan murid sejati lainnya memandang Jiang Tiansu dengan ketakutan di mata mereka. Mereka bisa merasakan aura Jiang Tiansu telah jauh melampaui alam kelahiran kembali dan telah mencapai level Fei Sunzi. Saudara muda Jiang, bagaimana kabarmu? Fei Sunzi tersenyum. Adik laki-laki menyapa kakak senior Fei Sunzi, kakak senior Wuma, dan semua tetua. Jiang Tiansu tersenyum dan menggenggam tangannya. "Sapaannya sangat santai, jelas sekali bahwa dia telah menempatkan dirinya pada level yang sama dengan Fei Sunzi dan teman-temannya." "Saudara muda Jiang, kamu memang telah mencapai alam kematian. Dengan bakat seperti itu, kamu dapat dianggap berada di puncak pavilion bintang kuno," kata fotografer bintang Uma sambil tersenyum tipis. "Kakak senior, kamu menyanjungku. Aku hanya beruntung." Jiang Tiansu tersenyum. Setelah jeda, dia melihat ke arah Fei Sunzi dan berkata, "Adik laki-laki akan berangkat ke hub ke-8 dalam beberapa hari. Saya kembali hari ini untuk meminta sesuatu dari Kakak Senior." Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar ini. Fei Sunzi tersenyum, "Apa yang kamu inginkan?" "Saya ingin tahu apakah Kakak Senior bersedia berpisah dengan posisi kepala murid." Jiang Tiansu tersenyum. Seluruh istana Bintang alkait menjadi gempar, bahkan para penggarap dari istana Mizar pun terkejut. Mereka tidak menyangka Jiang Tiansu akan langsung meminta posisi kepala murid begitu dia mencapai alam kematian. Jiang Tiansu, kamu terlalu lancang. Situ Cangkong berteriak dengan marah. Ketika kamu pertama kali memasuki sekte ini, kakak senior Fei Sunzi sudah menjadi kepala murid. Dengan kualifikasimu, beraninya kamu menjadi begitu ambisius. Kaulah yang lancang. Ekspresi Jiang Tiansu tiba-tiba berubah dingin. Dia dengan lembut melambaikan tangannya ke situ Cangkong dan kekuatan misterius tiba-tiba menyapu situ Cangkong. Ekspresi Situ Changkong berubah. Sebelum dia sempat bereaksi, Fei Sunzi sudah bergerak. Sosoknya melintas dan muncul di depan Situ Changkong. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan memblokir serangan Jiang Tiansu. Saudara muda Jiang, kamu sudah keterlaluan. Fei Sunzi berkata dengan acuh tak acuh. 3476 Labu Pemurnian Iblis. Jejak keterkejutan melintas di mata Fei Sunzi. Pada saat yang sama, Wu Ma Sensing dan para tetua juga mengenali labu anggur hitam yang diambil Jiang Tiansu. Ada banyak anggota klan iblis di pavilion sistem bintang kuno. Ada tiga murid inti dan tiga murid inti di istana bintang Yao Guang. Mereka segera mengenali asal-usul kendi anggur dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah ini? Ningki sedikit terkejut. Pot pemurnian iblis yang dipanggil Jiang Tian Su persis sama dengan yang dimilikinya. Satu-satunya perbedaan adalah pot pemurnian iblis Jiang Tian Su jauh lebih kuat daripada miliknya. Ningki segera memeriksa atribut labu pemurnian iblis. Sistem mengatakan bahwa itu adalah harta spiritual bawaan kelas 8. Tahap ke-8. Itu jauh lebih tinggi dari level 7 Ninki, dan itu tidak dalam keadaan tidak lengkap. Saudara muda Jiang, ternyata kepercayaan diri Anda berasal dari labu pemurnian iblis kelas 8 ini. Saya tidak menyangka bahwa alam mata air laut akan memiliki labu pemurnian iblis, dan Anda bahkan mendapatkannya. Penguasa alam mata air laut telah meninggal karena labu pemurnian iblis ini, kan? Fei Sunzi tersenyum. Tetua berjanggut putih di samping Jiang Tiansu memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Situ Cangkong dan pewaris sejati lainnya juga memiliki ekspresi pucat di wajah mereka saat mereka memandang Jiang Tiansu dengan enggan. Harta karun spiritual primordial kelas 8 sangat kuat. Sekarang Jiang Tiansu telah mencapai alam mayat hidup, bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan labu pemurnian iblis, itu masih bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang penggarap alam mati biasa. Sejauh yang mereka tahu, Fei Sunzi memiliki harta karun spiritual primordial. Harta karun itu diberikan kepadanya oleh ketua istana dari Istana Bintang Alkait. Tapi itu hanya harta karun roh terhubung tingkat tujuh. Mungkin Jiang Tiansu tersenyum, "Kakak senior, karena kamu telah mengenali asal muasal jonatinuminous treser milikku, kamu harus tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu lawan. Bisakah kamu menyerahkan posisi murid utama kepadaku sekarang?" Labu Pemurnian Iblis adalah harta suci dari klan iblis. Ketika dikombinasikan dengan teknik pemurnian tubuh dari klan iblis, itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Meskipun kamu bukan dari klan iblis, teknik pemurnian tubuh dari klan iblis kuno pavilion sistem bintang tidak lebih lemah dari klan iblis. Selama jangka waktu ini, dia mungkin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sedikit. Apakah badan bintang kuno telah mencapai peringkat sembilan? Fei Sunzi tersenyum tipis. Hem. Mata Ningki bergerak sedikit. Tubuh bintang kuno dapat menggantikan teknik penempaan tubuh ras iblis. Dengan cara ini, bukankah dia bisa memurnikan tubuhnya dengan pot pemurnian iblis? Jiang Tiansu mengangguk dengan tenang. Itu benar, aku sudah membentuk badan bintang kuno peringkat sembilan, sama seperti kamu. Dengan labu pemurnian iblis, aku lebih memenuhi syarat daripada kamu untuk menjadi murid utama. Sayang sekali anda terlalu berpengalaman, Jiang Tiansu. Posisi kepala murid bukanlah gelar yang sederhana. Perekam bintang wuma tiba-tiba berkata. Oh, apakah kakak senior wuma bermaksud menghentikanku hari ini? Jiang Tiansu memandang wuma yang menundukkan bintang. Meski ada senyuman di wajahnya, senyuman itu mengandung niat membunuh yang membuat seseorang gemetar. Perekam bintang Wuma sedikit mengernyit. Bahkan jika aku menghentikanmu, apa yang akan kamu lakukan? Murid utama dari tujuh istana astral besar bukanlah pesaing langsung. Sebaliknya, mereka mengembangkan ikatan khusus seiring berjalannya waktu. Kapal selam Wuma tentu saja tidak ingin melihat murid utama istana bintang al tiba-tiba berubah. Dengan demikian, karena itu, para murid akan terpengaruh, dan rasa hormat para murid terhadap murid utama akan turun ke titik terendah dalam waktu singkat. Jika Jiang Tiansu berhasil, maka murid utama lainnya harus mempertimbangkan bagaimana menghadapi murid inti. Jiang Tiansu bukan satu-satunya yang memiliki ambisi, namun Paviliun Bintang Kuno sudah lama tidak muncul. Mereka tidak berani bertindak gegabah ketika murid inti menyusul murid utama. Lupakan saja, kamu sekarang berada di alam kematian dan memiliki labu pemurnian iblis peringkat 8. Aku memang bukan tandinganmu, posisi murid utama adalah milikmu. Fei Sunzi tiba-tiba berkata. Semua orang kaget saat mendengar ini. Kakak tertua Situ Cangkong memandang Fei Sunzi dengan tidak percaya. Ekspresi murid inti di Istana Bintang al juga banyak berubah. Bahkan ada sedikit kepanikan di mata mereka. Jika Jiang Tiansu menjadi murid utama, masa depan mereka akan sulit. Fei Sunzi, jangan gegabah. Bagaimana posisi murid utama bisa diberikan begitu saja? Kata sesepuh berjanggut putih dengan suara yang dalam. Dia adalah aula penegakan hukum Istana Bintang al Master Master Kihaoran. Dia juga merupakan eksistensi undet langkah kelima, tetapi senioritasnya jauh lebih tua dari Fei Sunzi dan murid utama lainnya. Dahulu kala, dia juga merupakan murid sejati Istana Bintang Alkait. Dulu ketika Fei Sunzi belum menjadi murid utama, dia baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Secara kebetulan, dia bertemu Ki Haoran. Ki Haoran menghargai bakat Fei Sunzi dan memberinya beberapa petunjuk. Oleh karena itu, tepatnya, Ki Haoran juga pernah bertemu Fei Sunzi sebelumnya. Mereka adalah guru dan murid. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak ingin posisi Fei Sunzi sebagai kursi pertama direbut oleh Jiang Tiansu. Tuan Istana Qi, sistem bintang kuno kita memperhatikan hukum rimba. Pada tahun-tahun awal, banyak orang terpaksa menyerahkan posisi kepala murid mereka. Sekarang mereka semua telah menjadi wakil kepala istana, bahkan jika mereka tidak melakukannya tidak memiliki posisi kepala murid, itu tidak akan mempengaruhi mereka di masa depan. Bakat kakak muda Jiang luar biasa, dan dia sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi ketua kakak laki-laki. Fei Sunzi terkekeh, tatapannya tertuju pada Jiang Tiansu. "Adik laki-laki, aku akan mempercayakan adik laki-laki dari Istana Bintang Alkait kepadamu mulai sekarang." Tanpa menunggu jawaban Jiang Tiansu, Fei Sunzi berbalik dan pergi, langsung menghilang di depan mata semua orang. Setelah beberapa lama, saat itu Ki Haoran mendengus dingin dan berbalik untuk pergi, bahkan tidak melirik Jiang Tiansu sekalipun. Tetua Parubaya lainnya menangkupkan tangannya ke arah Jiang Tiansu dan berkata, "Selamat, keponakan bela diri Jiang. Penatua Yao terlalu sopan. Jiang Tianshu tersenyum, tapi dia melihat ke arah yang ditinggalkan Fei Sunsi. Jejak kemarahan muncul di kedalaman matanya. Dia awalnya berencana menggunakan kesempatan ini untuk menekan Fei Sunzi dan mendapatkan posisi sebagai ketua kakak laki-laki. Dengan begitu, dia tidak hanya bisa meyakinkan semua orang, tapi dia juga bisa membuat Fei Sunzi marah. Yang lain tahu bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Tapi dia tidak pernah menyangka itu. Fei Sunzi sama sekali tidak menghargai posisinya sebagai kepala kakak laki-laki, dan dengan tegas memberikannya kepadanya. Dengan cara ini, rasanya dia telah dipercaya oleh Fei Sunzi untuk mewarisi posisi murid utama. Hehe, Uma Seng Sing tersenyum. Kemudian, dia memimpin orang-orang dari Istana Mizar dan pergi. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Jiang Tiansu. Bahkan orang buta pun dapat mengetahui sikap Uma Seng Sing terhadap masalah ini. Segera, hanya para penggarap Istana Bintang Alkait yang tersisa di platform pertempuran bintang. Murid inti dan murid inti semuanya tanpa sadar memandang Jiang Tiansu. Tunggu apa lagi? Jiang Tiansu bertanya dengan tenang. Ekspresi situ cangkong berubah beberapa kali, namun dia akhirnya menangkupkan tangannya dan berkata dengan enggan, salam, kakak tertua. Dengan dia yang memimpin, murid inti dan murid inti lainnya juga membungkuk dan memanggilnya sebagai kakak tertua. 3477 Halaman Sekte Luar 93 setelah Zhang Jingtao meninggalkan Battle Star Arena, dia menghilang dan tidak kembali ke Astral 93. Rupanya, dia takut Mosie dan Ningki akan menimbulkan masalah baginya. Murid sekte luar lainnya dengan hormat mengikuti di belakang Ningki dan Mosie. Sebelumnya, posisi Mosie di hati mereka mirip dengan Zhang Jingtao, atau bahkan sedikit lebih tinggi. Tapi sekarang, posisi Ningki di hati mereka sebanding. Dia sudah berada di puncak sekte dalam. Ini hanya karena Ningki adalah murid pelataran luar. Jika Ningki dipromosikan menjadi murid pelataran dalam setelah kompetisi halaman luar, maka posisinya di hati semua orang akan sebanding dengan murid inti. Bagaimanapun, murid inti Zhao Jin telah dikirim terbang oleh Ningki dengan satu pukulan beberapa waktu lalu. Pemandangan itu akan selalu muncul di benak mereka sebelum mereka memasuki meditasi. Jika mereka tidak bekerja keras untuk menghilangkan gambaran itu dari pikiran mereka, itu akan dengan mudah menyebabkan penyimpangan kultivasi. Peng Shuang dan di Sina takut Ningki akan menyelesaikan masalah dengan mereka nanti. Begitu mereka sampai di halaman luar sekte, mereka diam-diam bersembunyi di kamar mereka sendiri. Ketika mereka menutup pintu, mereka diam-diam melirik Ningki dan Mosie. Melihat mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka merasa lega. Sambil menghela nafas lega, Zhang Xuan segera duduk bersila dan memaksa dirinya memasuki kondisi meditasi. Kalian semua, bubar, kenapa kalian masih berdiri di sini? Ningki tersenyum tipis. Ya, kakak senior Ning. Murid sekte luar astral 93 menjawab dengan hormat, termasuk beberapa pembudidaya yang telah menyebabkan masalah bagi Ningki bersama Pilo lebih dari 90 tahun yang lalu. Sekarang Pilo tidak lagi cocok untuk Ningki, bahkan Xiong Lai, Zhao Jin, dan yang lainnya, yang dia dan Zhang Jingtao temukan bersama, tidak dapat melakukan apapun terhadap Ningki. Mereka hanyalah murid sekte luar, dan budidaya mereka hanya di alam permintaan Dao. Beraninya mereka melawan Ningki. Setelah kerumunan itu pergi, Mosia menghela nafas dalam-dalam. Aku tidak mengira ujian tempat suci luar akan berakhir seperti ini. Kakak senior Fei Sunzi sudah lama berada di Istana Bintang Cahaya Bersinar. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan menjadi ahli terkuat kedua di Istana Bintang Cahaya. Istana Bintang Cahaya Bersinar begitu dia maju ke alam sempiternal. Wakil ketua istana sedang bersiap untuk mewarisi posisi ketua istana di masa depan, namun siapa sangka seseorang akan merebut posisinya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Jiang Tianshu? Ning Qi tersenyum, Jiang Tiansu, dikatakan bahwa dia adalah keturunan klan Jiang, salah satu dari empat klan kaisar agung umat manusia. Dia belum lama berada di sekte tersebut, dan senioritasnya adalah yang terendah di antara murid langsung. Namun, bakatnya luar biasa, dan dia sepertinya telah mengalami pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Sekarang, yang terlambat mengejar, cek cek, Mosie menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya dia belum pernah mendengar tentang Jiang Tiansu di dunia abadi. Ningqi sedikit mengangguk. Di dunia abadi, bahkan kaisar abadi Lang yang mungkin hanya tahu sedikit tentang Jiang Tiansu. Adapun raja abadi seperti Mo Xie, mereka mungkin bahkan tidak tahu banyak tentang keluarga Tian Dao, apalagi pendukung keluarga Tian Dao, Jiang Tiansu. Langkah kelima adalah abadi, abadi, tidak dapat dihancurkan. Ningqi memiliki pemahaman dasar tentang alam ini melalui nama-nama alam ini. Kemungkinan besar keberadaan di alam ini memiliki vitalitas yang menakutkan. Jika tidak, tiga ranah langkah kelima tidak akan memiliki nama-nama ini. Sekarang, Ningki. Jiang Tiansu telah maju dari tahap kelahiran kembali ke tahap mayat hidup, jadi kekuatannya pasti meroket. Selain itu, karena keunikan tahap ini, ditambah dengan labu pemurnian iblis kelas 8 di tangannya, Ningki tidak memiliki modal untuk melawannya. Sayang sekali, jika bukan karena kecelakaan ini, kakak senior Fei Sunzi pasti akan memberi penghargaan kepada kita berdasarkan penampilan kita. Apa rencanamu selanjutnya? Kata Mosie. Tiga hari kemudian. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ini masalah antara murid inti dan murid sejati. Bahkan murid dalam pun tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan ketua kakak senior. Mo Xie tersenyum. Kalau begitu aku akan melanjutkan pengasinganku. Tapi sebelum itu, aku berencana untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan teknik kultivasi untuk memadatkan tubuh bintang kuno. Saudara Mo Xie, apakah kamu punya saran mengenai hal ini? Ning Qi tersenyum. Teknik budidaya untuk memadatkan tubuh bintang kuno disebut, seni penguatan bintang. Teknik ini perlu digunakan bersama dengan teknik budidaya dasar agar mempunyai peluang untuk memadatkan tubuh bintang kuno. Namun, poin kontribusi diperlukan untuk seni penguatan bintang sangat tinggi, hanya mereka seperti siung Lai, yang diakui oleh para petinggi yang dapat memadatkan tubuh bintang kuno saat masih menjadi murid batin. Kata Mosie, seni penguatan bintang, hati Ningki tergerak. Sekarang dia tahu namanya, pasti ada caranya. Orang lain mungkin tidak memiliki poin kontribusi yang cukup, tetapi ia memiliki sejumlah besar uang. Dia bisa dengan santai mengeluarkan 100 juta batu esensi asal dan itu akan cukup untuk menyingkat seni penguatan bintang. Saudara Mosie, jika aku menggunakan batu esensi asal untuk ditukar dengan seni penguatan bintang. Ningki berbisik. Menggunakan batu esensi asal untuk ditukar dengan seni penguatan bintang. Itu mungkin saja, tetapi harganya akan jauh lebih tinggi dibandingkan menggunakan poin kontribusi. Selain itu, Anda tidak dapat menggunakan batu esensi asal untuk menukarkan poin kontribusi secara pribadi. Lagi pula, para tetua tidak akan mengizinkannya. Berbicara tentang ini, ekspresi Mosia tiba-tiba menjadi aneh. Dia memandang Ningki dari atas ke bawah dan berkata dengan suara rendah, saya kenal seorang murid inti. Kami berhubungan baik, tetapi orang ini rakus akan uang. Dia hanya akan berbicara dengan Anda jika Anda punya uang. Dengan dia, kamu bisa menukarkan Star Strengthening Art dari para tetua. Namun, satu set berharga 100 juta origin essence stone. Apakah kamu benar-benar punya sebanyak itu? Jika saya menukar satu set, bisakah saya mengajarkannya kepada Anda setelah mempelajarinya? Mata Ningki bergerak, tidak. Mosie menggelengkan kepalanya. Sekte sangat ketat dalam hal ini. Jika saya mempelajari mantra bintang penguat tubuh dan memadatkan tubuh bintang kuno, tetapi saya tidak dapat menjelaskan asal-usul mantra bintang penguat tubuh, metode kultivasi saya akan lumpuh. Kamu mungkin terpengaruh. Kalau begitu, 200 juta. Ning tersenyum. Mosie sedikit terkejut dan secara bertahap menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. 200 juta batu esensi asal. Apa kamu yakin? penggarap alam karma biasa hanya memiliki kekayaan bersih 10 juta. Bahkan para penggarap alam amanat surga mungkin tidak mampu mengeluarkan 100 juta. Tapi sekarang, Ningki benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menggunakan 200 juta batu esensi asal untuk ditukar dengan seni penguatan bintang. Saudara Ning, kamu melakukannya dengan sangat baik di dunia surgawi. Bahkan di dunia Sen Luo, aku masih jauh di belakangmu. Tidak, bahkan murid inti itu mungkin tidak sekaya kamu. Mosie tidak bisa tidak memuji. Dia tahu bahwa Ningki tidak akan berbicara tanpa berpikir. Sejak Ningki mengatakannya, itu pasti benar. Saudara Mosie, jangan bicara omong kosong di sini. Ayo kita cari murid inti itu dan dapatkan seni penguatan bintang terlebih dahulu. Ningki tersenyum. Halaman dalam, Ningki benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan gunung yang megah. Dia hanya bisa menggunakan kata luar biasa. Gunung ini tidak memiliki aura surgawi yang dimiliki oleh para petani biasa. Sebaliknya, itu seperti orang kaya baru sekuler yang menggunakan semua jenis emas dan permata untuk mendekorasi istana. Aku dengar kakak muda Mosie ada di sini. Apakah Anda punya urusan untuk didiskusikan dengan saya? 3478 1, 2, 3, 4, 13 Ningki diam-diam menghitung dalam hatinya. Ada total 13 permata besar di leher orang kaya baru ini. Mereka dirangkai dan bersinar terang di lehernya. Namun, kalung batu permata yang berlebihan ini tidak sedangkal yang terlihat di permukaan. Ningki samar-samar bisa merasakan aura teknik terlarang darinya. Tampaknya keberadaan yang relatif kuat telah meninggalkan teknik terlarangnya, membuat kalung batu permata ini. Itu bukanlah harta spiritual primordial, tetapi lebih seperti harta spiritual primordial yang dapat memberikan efek ajaib pada saat kritis. Kakak senior Ma, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu masih tetap anggun seperti biasanya. Mosie tersenyum dan menangkupkan tangannya. Setelah jeda, dia menunjuk ke arah Ningki dan berkata, "Kakak senior Ma, ini Ningki. Kakak Ning melakukannya dengan sangat baik di kompetisi halaman luar beberapa hari yang lalu, tetapi kamu tidak ikut. Yah, aku tidak punya waktu. Waktu adalah uang. Kamu tidak memahami kalimat ini. Kakak senior ma tersenyum dan mengangguk keningki sebagai salam. Kemudian dia memandang Mosie dan memberitahunya tentang pemahamannya tentang uang dan waktu. Kakak senior ma, saya di sini hari ini untuk membeli dua set teknik bintang penguat tubuh dari anda. Mosie langsung ke pokok permasalahan. Teknik bintang penguat tubuh. Anda akhirnya memiliki cukup batu primordial. Tapi kenapa kamu ingin membeli dua set, kakak senior Mas sedikit terkejut. Lalu dia tiba-tiba melirik Ningki, dan ada sedikit pemahaman di matanya. Dia dengan hati-hati melihat Ningki dari atas ke bawah dan berkata dengan terkejut, metode budidaya dasar Anda telah dikembangkan hingga tingkat kelima. Saya ingat ketika Anda memasuki sekte tersebut. Sekte yang mana? Terakhir kali. Mosie tersenyum dan berkata, Ah, bakat junior brother Ning tidak buruk kakak senior Ma tiba-tiba menjadi lebih antusias. Setelah percakapan singkat, Ning Qi menemukan bahwa meskipun kakak senior Ma adalah murid inti, temperamennya lebih mudah bergaul daripada murid inti yang dia temui. Ye Bu Hui sangat dingin, dan Zhao Jin sangat arogan dan mendominasi. Kakak senior Ma benar-benar berbeda dari dua orang sebelumnya, tapi dia lebih sombong. Begitu dia tahu bahwa bakat Ning Qi menjanjikan, sikapnya menjadi lebih antusias. Kakak senior Ma, Anda memiliki hubungan yang baik dengan tetua istana bintang al kaid Penatua mana yang dapat Anda bantu kami membeli dua set teknik bintang penguat tubuh? Mosie tertawa. Tidak masalah membeli teknik penguatan tubuh bintang. Tapi, aku tidak bisa membantumu secara gratis. Saudara Mosie, kamu mengerti peraturanku, kan? Kakak senior ma terkekeh. Aku mengerti. Setelah ini selesai, kita berdua akan memberi kakak senior ma 2 juta batu esensi asal sebagai hadiah. Mosie tersenyum dan mengangguk. 2 juta batu esensi asal setara dengan 10.000 ribu poin kontribusi. Bahkan untuk murid inti, itu bukanlah jumlah yang kecil. Mosie tidak meminta harga rendah hanya untuk membantu menarik perhatian. Oleh karena itu, setelah magang senior, saudara Ma mendengarnya, dia hanya bergumam beberapa kali. Beberapa detik kemudian, dia mengangguk setuju. "Beri aku batu energi asal, lalu datang padaku besok untuk mendapatkan teknik penguatan bintang." Kakak senior Ma tersenyum. Mingki melirik Mosie yang sedikit mengangguk. Dia kemudian mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada kakak senior Ma. Kakak senior Ma memandang Ningki dengan heran. Dia awalnya berpikir bahwa Mosie akan membayar batu energi asal. Dia tidak menyangka itu berasal dari Ningki, seorang adik laki-laki yang telah berada di sekte tersebut selama kurang dari 100 tahun. Jumlahnya benar, 220 juta batu energi asal. Kalian berdua bisa kembali dan menunggu. Kembalilah besok pagi, aku pasti akan mendapatkan teknik penguatan bintang untukmu. Kakak senior Ma memeriksa nomornya dan kemudian mengangguk sambil tersenyum. Hari berikutnya, Ningki dan Mo tiba di pintu masuk kediaman gua kakak senior ma pagi-pagi sekali. Sudah ada murid dalam berbaju hijau yang menunggu di pintu. Kalian berdua, ini teknik penguatan bintang untukmu. Murid dalam berbaju hijau menyerahkan selembar batu giok kepada mereka masing-masing. Saat dia berbicara, ada sedikit rasa iri dan cemburu di matanya. Bahkan di antara murid-murid batin, tidak banyak yang memiliki teknik penguatan bintang. Terima kasih. Mosie mengangguk ringan, mengambil slip giok, dan pergi bersama Ningki. Astral 93. Saudara Ning, kali ini semuanya berkat kamu. Kalau tidak, saya tidak tahu kapan saya bisa berlatih teknik penguatan bintang. Mosie berkata dengan sedikit emosi. Kamu tidak harus bersikap sopan. Kamu juga harus mengasingkan diri, kan? Mengapa kita tidak melihat siapa yang bisa mengolah tubuh bintang kuno terlebih dahulu? Ning tersenyum. Oke. Okay. Jejak semangat juang tiba-tiba muncul di mata Mosie. Setelah Mosie pergi, Ning kembali ke kamarnya. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Keadaan mayat hidup. Ningqi bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Dia langsung mengeluarkan labu pemurnian iblis. Aura labu pemurnian iblisnya jauh lebih lemah dibandingkan aura Jiang Tiansu. Sejak dia melihat metode Jiang Tiansu, rasa urgensi Ningqi telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keadaan mayat hidup dan labu pemurnian iblis kelas 8 adalah hal-hal yang tidak dapat disaingi oleh Ningqi. Dia ingin mengandalkan metodenya sendiri untuk menekan Jiang Tiansu. Jiang Tiansu hanya bisa menggunakan segala cara yang dapat meningkatkan kekuatannya. Sayang sekali saya tidak bisa mendapatkan pengakuan dari Dewan Orang Suci Tertinggi. Jika saya ingin mencapai keadaan takdir, selain buah karma yang terbakar, saya harus pergi ke Dewan Kegelapan, yang juga merupakan belenggu bagi saya. Titik petik 2. Secara bertahap menekan pikiran-pikiran mengganggu yang terus melayang di benaknya, Ningki memasuki labu pemurnian iblis dan melayang di udara. Di bawah komandonya, api di labu pemurnian iblis terus melonjak, dan dalam sekejap, Ningki dikelilingi oleh lautan api. Mengaktifkan seni penguatan tubuh bintang, Ningki menemukan bahwa kekuatan bintang di tubuhnya bekerja dengan cara yang sangat istimewa. Kecepatan penyempurnaan tubuhnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Di saat yang sama, sepertinya ada semacam perlawanan di tubuhnya. Perlawanan semacam itu memungkinkan Ningki berjuang di bawah api labu pemurnian iblis. Selusin detik kemudian, Ningki tidak tahan lagi dengan kekuatan labu pemurnian iblis. Dia meninggalkan labu pemurnian iblis, berkeringat deras. Hanya dalam belasan detik, kekuatan fisiknya meningkat setidaknya 10%. Kecepatan itu terlalu mengerikan. Itu lebih cepat daripada menyerap kekuatan bintang dari bintang raksasa. Selain seni bintang yang memperkuat tubuh, labu pemurnian iblis juga memainkan peran besar. Setelah memastikan bahwa labu pemurnian iblis dapat memainkan peran yang baik dalam meningkatkan kekuatan fisiknya, Ningqi mulai mempraktikkan metode budidaya dasar, terus-menerus menyerap kekuatan bintang dari raksasa bintang, dan kemudian memasuki labu pemurnian iblis untuk memberikan tekanan pada diri. Memberi tekanan pada dirinya sendiri untuk mencapai tujuan mencerna dan naik level dengan cepat. Siklus itu berulang tanpa henti. Setelah sekitar 10 hari, sebuah perintah tiba-tiba terdengar dari sistem. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membentuk badan bintang kuno. 3479. Itu tidak benar. Ningki merasakan kekuatan kuat mengalir di tubuhnya, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Mosia pernah berkata bahwa untuk memadatkan badan bintang kuno, dia setidaknya harus memadatkan badan bintang natal terlebih dahulu. Tapi sekarang setelah dia memadatkan tahap pertama tubuh bintang kuno, kecepatan dia menyerap kekuatan bintang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Afinitasnya dengan kekuatan bintang juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Namun, tidak ada yang disebut bintang natal di lautan kesadarannya. Setelah selusin napas, mata Ningki berangsur-angsur menjadi bermartabat. Metode budidaya dasar dapat memadatkan bintang natal, dan ketika dia pertama kali mengolahnya, dia datang ke alam semesta yang aneh dan melihat bintang raksasa. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Mungkinkah bintang raksasa ini adalah salah satu sarana tersembunyi yang tertinggal di kehidupanku sebelumnya? Ningki menyentuh dagunya. Dia merasa spekulasi ini kemungkinan besar benar, tetapi untuk spesifiknya, dia harus melihat apakah dia bisa menemukan lebih banyak petunjuk dari raksasa bintang itu di masa depan. Satu hal yang Ningki yakini adalah bahwa keadaan bintang raksasa saat ini jelas bukan bintang Natal miliknya, karena alam semesta tempatnya tidak ada hubungannya dengan lautan kesadaran Ningki. Bintang Natal harus dipadatkan di lautan kesadaran, namun... Ningki bisa menyerap kekuatan bintang dari bintang raksasa. Mungkin karena inilah dia dapat menggantikan bintang kehidupannya, sehingga dia dapat memadatkan tubuh bintang imemorial dengan mengandalkan mantra penguatan bintang di hari-hari berikutnya. Ningki tidak membuang waktu sedikit pun. Pada awalnya, dia hanya bisa bertahan selama selusin napas di dalam pot pemurnian iblis, tapi pada akhirnya dia bisa bertahan selama satu jam. Dalam sekejap mata, ribuan tahun telah berlalu. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa Ningki telah menghilang selama lebih dari sembilan tahun. Dalam tiga tahun terakhir, beberapa orang datang untuk mencari Ningqi, dan mereka semua adalah murid batin. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak Ningqi di Akademi 93. Mereka bertanya kepada orang lain, tetapi mereka juga bingung. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa Ningqi telah menghilang selama sembilan tahun. Setelah lebih dari sepuluh tahun, mereka berbalik untuk mencari Mosie. Namun, dia masih tidak melihat Mosie. Mosie telah memasang mantra pembatas ketika dia dalam pengasingan, sehingga orang lain tidak punya nyali untuk memaksa masuk. Bagaimanapun, cara Mosia tidak sebanding dengan murid batin biasa. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke tahap keempat tubuh bintang kuno. Suara notifikasi sistem terdengar, sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Dalam seribu tahun, dengan bantuan kemampuan labu pemurnian iblis untuk memurnikan tubuhnya, dia telah meningkatkan tubuh bintang kuno miliknya ke peringkat keempat. Ningki tidak tahu seberapa besar kekuatan fisiknya meningkat. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa kekuatan murni yang bisa dia kendalikan hanya dengan lambaian tangannya sudah jauh melampaui wilayahnya sendiri. Mungkin Ningki tidak sebaik keadaan takdir dalam banyak aspek, seperti tidak bisa lepas dari keterikatan karma. Namun, dalam hal kekuatan ofensif murni, Ningki percaya bahwa bahkan seorang kultivator Fate State yang berpengalaman pun tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Sedangkan untuk musuh, dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk mengujinya. Mungkin itu hanya ilusi Ningki. Dibandingkan dengan dunia luar, hanya tiga tahun telah berlalu. Jika Ye Buhui, Zhao Jin, kakak senior Ma, dan yang lainnya mengetahui hal ini, hal itu pasti akan sampai ke telinga Jiang Tiansu dan memberi saya masalah yang tidak perlu. Saya harus menemukan cara untuk menyembunyikan ini dari bintang abadi. Adapun kemajuan tubuh bintang, metode budidaya dasar tidak masalah. Ningki memikirkannya dan kemudian memasuki labu pemurnian iblis lagi. Dia tidak bisa mencapai fate state dalam waktu singkat, tapi kekuatan fisiknya belum mencapai batasnya. Kecuali dia mencapai titik di mana dia tidak bisa tumbuh lagi, Ningki tidak akan meninggalkan kultivasi tingkat atas. Kemunculan Jiang Tiansu di tempat latihan membuatnya menyadari kesenjangan besar di antara mereka. Jika dia tidak bekerja keras untuk mengejar ketinggalan dan menggunakan semua sumber daya yang dia bisa, kesenjangan hanya akan semakin besar. Bagaimanapun, orang ini telah membunuh Ningqi di kehidupan sebelumnya. Sekarang, dia telah menjadi murid utama Istana Bintang Alkait dan penerus master Istana Bintang berikutnya. Dia bukan karakter yang sederhana. Dia adalah musuh paling menakutkan yang pernah ditemui Ningqi. Tidak ada orang seperti dia. 30 tahun kemudian, Raungan panjang tiba-tiba datang dari pengasingan Mosie. Para murid Astral 93 mendengar suara itu dan terbang. Mereka mendarat di luar ruangan dengan sedikit kejutan di wajah mereka. Bang, pintu tiba-tiba terbuka. Mosie perlahan keluar. Ketika sosoknya benar-benar muncul di depan semua orang, mereka bisa merasakan jejak aura khusus yang datang dari tubuh Mosie. Aura semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa mereka rasakan dari murid inti dan beberapa murid puncak dalam. Setelah beberapa saat, beberapa murid batin yang lebih berpengalaman tiba-tiba berseru, "Tubuh Bintang Kuno!" Mosie yang sangat jelek tiba-tiba tersenyum. Dia menarik bekas luka menjijikan di wajahnya dan menatap murid luar yang berseru. Saudara Ning, apakah kamu sudah keluar dari pengasingan? Butuh waktu 30 tahun baginya untuk berhasil memadatkan badan bintang kuno. Meskipun kecepatan ini bukan yang terbaik di pavilion bintang kuno, kecepatan ini juga tidak lemah. Xiong Lai juga membutuhkan waktu 70 atau 80 tahun, tetapi Siong Lai masuk sekte lebih lambat darinya. Kecepatannya selama 30 tahun hampir sama dengan kecepatan Xiong Lai selama 70 atau 80 tahun. Bagaimanapun, Mosie telah berada di Paviliun Bintang Kuno selama bertahun-tahun. Saudara Ning. Murid luar itu terkejut sesaat dan kemudian bereaksi, "Apakah kamu berbicara tentang Kakak Senior Ning?" "Iya," Mosie mengangguk lemah. Divine Sense-nya telah memindai halaman 93, tapi dia tidak dapat menemukan jejak Ningqi. Sejak kedua kakak laki-laki itu kembali ke halaman 93, Kakak Senior Ning sepertinya telah menghilang. Seorang murid dalam juga datang mencarinya, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Kakak Senior Ning. Kakak senior Ning seharusnya masih berada di dalam pengasingan, kan? Murid luar berkata dengan hati-hati. Tebakannya bukannya tidak masuk akal. Lagi pula, terakhir kali, Ning telah menemukan tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan selama lebih dari 90 tahun. Bu Hui bahkan telah menggantungkan namanya di balai penegakan hukum. Hem. Mo Xie sedikit mengernyit. Menurutnya, Ning seharusnya memadatkan tubuh bintang kuno lebih cepat darinya. Bahkan dia telah keluar dari pengasingan, jadi mengapa Ningki belum bergerak? Apakah kamu yakin belum mendengar berita apapun tentang Saudara Ning? Apakah Saudara Ning sedang mengasingkan diri? Mosie mengerutkan kening. Semua orang saling memandang dan mengangguk dengan pasti. Mereka benar-benar belum mendengar berita apapun tentang Ningki. Jika Ningki keluar dari pengasingan, dia pasti akan terlihat. Dia pasti tidak akan mendengar kabar darinya selama lebih dari 30 tahun. Oke, lalu siapa murid batin yang datang mencari Saudara Ning? Apakah ada di antara Anda yang mengetahui identitas dan tujuannya? Mosie berkata dengan lemah, Kakak senior Mosie, saya pernah melihat murid dalam di sebelah Kakak senior Bai Kyu Seseorang tiba-tiba berbisik. Bai Saqiu. 3480. Saudara Mosie sudah keluar. Saat Mosie merasa bingung, tawa hangat bergema. Semua orang menoleh dan melihat murid sekte dalam berjubah hijau mendarat di hadapan Mosie. Namun, ketika dia merasakan bintang kehidupan dan tubuh bintang kuno Mosie, dia tidak bisa menahan senyum. Jejak keheranan muncul di matanya. Jadi itu Kakak senior Saocong? Mosie tersenyum dan menangkupkan tangannya. "Bai Saocong, murid dari keluarga Bai, keluarganya dianggap sebagai pengikut pavilion sistem Bintang Kuno dan memiliki kultivator langkah kelima. Dia juga sepupu Bai Saoqiu, Kyu, seorang murid inti. Karena perhatian keluarganya dan Bai Saoqiu, Kyu, dia menjadi murid sekte dalam. Statusnya cukup tinggi. Saudara muda Mosie, aku tidak menyangka kamu telah memadatkan bintang kelahiranmu dan badan bintang abadi." Kan, Bai Saocong berkata dengan iri, "Keberuntungan, keberuntungan." Mo Xie tertawa. Bagaimana bisa ini sebuah keberuntungan? Jika bukan karena kakak Zhao Jin, aku pikir kakak Mo Xie pasti sudah menjadi murid inti sekarang. Dan sekarang, kakak Mo Xie berjalan di depanku. Aku tidak tahu yang mana kakak laki-laki senior menyukai saudara Mo Xie dan memberinya teknik penguatan tubuh bintang. Bai Sao Chong tersenyum, tapi ada sedikit tanda-tanda menyelidik dalam kata-katanya. Mo Xie tersenyum. Kakak senior tidak memberiku teknik ini. Aku membelinya dari kakak senior Ma. Kakak senior Ma. Bai Saocong sedikit terkejut, tapi dia segera menyadari siapa yang dibicarakan. Mosie di antara murid inti hanya ada satu kakak senior yang bermarga. Selain itu, dia suka berbisnis dan caranya melakukan sesuatu berbeda dari orang biasa. Dia cukup populer di kalangan murid inti. Teknik bintang penguat tubuh membutuhkan setidaknya 100 juta batu asal agar para tetua dapat membantu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu asal? Jejak keraguan muncul di hati Bai Sao Chong. Setelah itu, dia melirik ke kiri dan ke kanan dan berkata dengan sikap yang tampak santai, Saudara muda Xie, di mana saudara muda Ning itu. Dia sangat luar biasa di arena pertempuran bintang. Bahkan Jiang Ze dari keluarga Jiang bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, magang senior saudara Bai ingin bertemu dengan magang junior saudara Ning. Saudara Ning masih dalam pengasingan. Namun, saya pun tidak tahu lokasi tempat pengasingan yang dia pilih. Saya khawatir saudara senior Sao Chong telah melakukan perjalanan yang sia-sia. Mo Xie tertawa. Bai Saocong sedikit mengernyit dan divine sense-nya menyebar seperti air mengalir. Namun, dia masih tidak dapat menemukan jejak Ningqi, yang berarti Ningqi tidak berada di Astral 93. Tempat seperti apa yang bisa ditemukan oleh pendatang baru untuk ditanami dalam pengasingan tanpa ketahuan? Bagaimana dengan Kakak Mosie? Kakak Bai juga ingin bertemu denganmu. Bai Saocong memandang Mosie dan tersenyum. Aku tidak perlu. Mosie dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya. Melihat Mosie menolaknya begitu saja, para murid luar di dekatnya merasa sangat disayangkan. Bagaimanapun, Bai Saoqiu adalah salah satu dari lima murid inti teratas. Dia bisa dianggap sebagai landasan. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid sejati di masa depan, dia akan tetap menjadi murid inti. Ada juga kesempatan untuk maju ke alam kelahiran kembali dan menjadi penatua di Aken biasa. Jika mereka berada di posisi Bai Saoqiu, mereka akan bersemangat untuk mengunjunginya. Sayangnya, mereka bukan Mosie kecuali mereka dapat dipromosikan menjadi sekte dalam di masa depan, mustahil bagi mereka untuk bertemu Bai Saokiu. Itu bagus, saya tidak akan mengganggu saudara Mosie lagi. Saya yakin saudara Mosie akan segera mendapatkan kembali posisinya di sekte dalam setelah hari ini. Izinkan saya memberi selamat kepada Anda terlebih dahulu. Bai Saochong tidak marah, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya sebelum berbalik untuk pergi. Bukan karena dia memiliki temperamen yang baik, tapi dia tahu bahwa Mosie telah menyinggung Zhao Jin dan akhirnya diturunkan menjadi murid luar. Alasan utamanya adalah Zhao Jin telah mengulurkan ranting zaitun ke Mosie, namun Mosie yang merupakan murid luar pada saat itu telah menolaknya. Wajah Bai Xiaokiu tidak jauh lebih tua dari wajah Zhao Jin. Selain itu, Mosie telah memadatkan bintang Natal dan badan bintang kuno tingkat pertama. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi murid inti. Dia tidak perlu menyenangkan Bai Kyu Jika ada berita tentang saudara Ning, ingatlah untuk segera memberi tahu saya. Setelah Bai Xiaochong pergi, ekspresi Mosie menjadi dingin. Dia memberikan beberapa instruksi kepada murid-murid sekte luar di sekitarnya, lalu dengan hormat meninggalkan Astral 93 dan terbang menuju puncak gunung tempat kakak senior berada. Mosie sudah menebak motif Bai Saqiu, namun Mosie tidak menyukai Bai Saqiu. Karena Ningki belum keluar dari pengasingan, Mosie memutuskan untuk bersiap menghadapi hari hujan sebelum menyinggung Bai Kyu Meskipun dia curiga Bai Kyu mungkin bukan lawan Ningki, perbedaan status di antara mereka terlalu besar. Sebelum Ningki menjadi murid batin, Bai Saqiu dapat dengan mudah menghancurkannya. Tidak lama kemudian, Mosie tiba di depan istana megah seperti gua tempat tinggal. Setelah diberitahu oleh murid di luar, Mosie langsung memasuki gua tempat tinggal dan melihat kakak senior Ma, yang memiliki aura kaya di sekujur tubuhnya. Hahaha, selamat, saudara muda Mosie. Saya tidak menyangka Anda akan memadatkan bintang Anda sendiri hanya dalam 30 tahun. Anda telah mengembangkan tubuh bintang abadi. Bintang manakah yang Anda padatkan di Star Pavilion kami? Kakak senior Ma tertawa. Matanya terus-menerus mengamati alis Mosie. Dia sepertinya ingin menentukan bintang natal Mosie mana yang terkondensasi dari auranya. Ada bintang yang kuat dan lemah. Sejauh ini, Paviliun bintang kuno telah menjalin hubungan antara lebih dari 200 bintang. Namun, semakin kuat bintangnya, semakin sulit berkomunikasi dengannya. Kecuali jika bintang natal yang dikondensasi Mosie adalah salah satu dari 200 bintang, akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengannya. Dengan kata lain, prospek masa depan mereka akan lebih besar dibandingkan dengan para petani biasa. Ada beberapa murid yang memadatkan bintang Natal yang sangat jauh. Bahkan Master Pavilion tidak tahu bintang apa itu. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan metode budidaya yang cocok untuk diri mereka sendiri. Mereka pernah menjadi jenius di generasinya, namun akhirnya menjadi kultivator biasa. Saya tidak tahu bintang apa itu. Itu tidak ada di Star Atlas. Mo E tersenyum. Itu sangat disayangkan. Kakak Ma menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Bintang ini lumayan. Setidaknya kekuatan bintang yang diberikannya padaku tidak lebih lemah dari bintang biasa di Atlas. Mo Xie si tersenyum. Itu bagus. Nah, di mana Junior Bro Ning? Dia mencapai metode budidaya dasar tingkat kelima dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dengan bakat seperti itu, dia seharusnya bisa memadatkan bintang natal dalam 30 tahun, bukan? Kakak Ma tersenyum. Saudara muda Ning masih mengasingkan diri. Saya datang hari ini karena saudara senior Bai Saokyu datang mencari kita, jadi. Mosiye memandang kakak Mas sambil tersenyum. Wajah kakak Ma tiba-tiba tenggelam. Aku tidak bisa menyinggung Bai Xiaoyu demi kalian berdua. Berapa harganya? Xie tersenyum. Ini bukan masalah uang. Satu juta batu asal. Dua juta, masing-masing satu juta. Aku akan memberitahu Bai bahwa kalian berdua telah datang ke gunungku. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia tidak akan datang mencarimu lagi. Kakak senior Ma berkata sambil tersenyum. Kesepakatan. Xie tersenyum. Mo Xie menolak. Bai Shaoqiu memandang Bai Shaoqong dan berkata dengan ringan. Dia menolak. Bai Sao Chong berkata dengan hormat.